Kementerian Pengangkutan melancarkan projek perintis sistem penguncian lesen memandu secara automasi atau e-testing yang membolehkan calon menjalani ujian tanpa pegawai JPJ di dalam kenderaan. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur mendakwa ada pihak tertentu yang cuba menghalang usaha negeri itu untuk mengeluarkan beras Kedah. Sebuah helikopter milik agensi penguatkuasaan maritim Malaysia jenis EW139 dengan nombor pendaftaran M72-01 melakukan pendaratan cemas di perairan Pulau Angsa, Selangor pada Selasa. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astro.awani.com.